Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Lin. Okay, hari ini Cikgu akan mengajar tajuk Lukisan Reka Bentuk Kediaman Part 2, sambungan daripada video yang sebelum ini. Untuk subjek Grafik Komunikasi Teknikal iaitu GKT, tingkatan 5. Sebelum Cikgu teruskan, jangan lupa tekan dulu subscribe. Okey, tekan like dan juga komen, dan jika bermanfaat tekan share di bawah dan sebarkan ilmu ini kepada rakan-rakan dan juga anak murid sekalian. Okey, jom check it out. Jangan lupa subscribe. Kita teruskan pembelajaran hari ini, part 2 lukisan reka bentuk kediaman grafik komunikasi teknikal tingkatan 5. Okey. Tajuk ini lebih spesifik kepada ruang asas yang terdapat dalam rumah kediaman. Standard pembelajarannya ialah menyatakan jenis ruang asas yang terdapat dalam rumah kediaman, menerangkan ciri, fungsi, perabot dan alat kelengkapan yang terdapat dalam ruang asas rumah kediaman, mengenal pasti simbol perabot dan alat kelengkapan ruang asas rumah kediaman. Baiklah, berikut adalah jenis ruang asas yang terdapat dalam rumah kediaman. Okey, ruang kediaman kita ada terbahagi kepada 3, iaitu ruang sosial, ruang kerja dan juga ruang persendirian. Okey, mari kita tengok ruang sosial. Okey, apa itu ruang sosial? Okey, ruang sosial berfungsi untuk ahli keluarga berehat dan berinteraksi. Ruang ini juga dijadikan tempat untuk melayan tetamu, berbual dan berbincang. Okey, ruang sosial terbahagi kepada 3, iaitu ruang tamu, ruang keluarga dan juga ruang makan. Okey, kita terus kepada ruang tamu. Okey, ruang tamu merupakan ruang yang kebiasaannya terletak di bahagian paling hadapan dalam sesebuah rumah. Ruang ini mencerminkan personaliti seseorang pemilik rumah. Fungsi ruang tamu adalah untuk menerima tetamu, membaca dan melakukan aktiviti yang bersesuaian. Okey, di sini adalah contoh perabot yang ada di ruang tamu, set sofa, meja kopi, side table dan juga meja televisyen dan juga pelbagai meja hiasan yang boleh diletakkan di bahagian ruang tamu. Okey, seterusnya kita tengok ruang keluarga. Ruang keluarga secara dasarnya adalah serupa dengan ruang tamu. Untuk kediaman yang sederhana dan besar, ruang keluarga adalah berasingan dengan ruang tamu. Ruang ini kebiasaannya terletak di antara ruang tamu dan ruang makan. Fungsi ruang keluarga adalah untuk memberi keselesaan untuk ahli keluarga beriadah dan berkumpul, terutamanya ketika kunjungan tetamu. Okey, contoh perabot di ruang keluarga adalah set sofa, meja kopi, side table, meja konsol, meja televisyen, almari hiasan dan macam-macam lagi boleh diletakkan di bahagian ruang keluarga. Okay, contoh yang lain adalah ruang makan. Okey, contoh ruang sosial yang lain adalah ruang makan. Okey, ruang makan merupakan satu ruang untuk penghuninya menjamu selera. Biasanya ruang ini diletakkan berdekatan dengan ruang dapur bagi memudahkan aktiviti penyajian. Okey, contoh perabot di ruang makan seperti meja makan, kursi makan, kabinet penyimpanan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita dah habis bahagian ruang sosial. Kita terus kepada ruang kerja. Okey, ruang kerja merupakan ruang
peluang ahli keluarga melakukan aktiviti-aktiviti penyediaan dan penyimpanan makanan, menyimpan barang-barang atau melakukan kerja-kerja pembersihan. Biasanya perabot dan kelengkapan yang diletakkan adalah seperti peti sejuk, meja makan, sinki, kabinet penyimpanan, mesin basuh dan sebagainya. Okay, ruang kerja terbagi kepada tiga, iaitu ruang dapur, stor, utiliti atau pelbagai guna. Okay, seterusnya kita pergi lihat secara detail berkenaan dengan dapur. Okay, dapur adalah satu ruang atau tempat khusus yang memiliki kelengkapan dan peralatan untuk penyediaan makanan. Okay, contoh perabot di dapur seperti peti sejuk, sinki, dapur masak dan juga meja kerja serta kabinet penyimpanan. Okey, pelbagai reka bentuk dapur untuk rumah kediaman iaitu bentuk island, bentuk galeri, bentuk L dan juga bentuk U. Okey, mari kita saksikan secara lebih detail bentuk island ataupun pulau. Okey, ini adalah contoh pulau yang ada di tengah-tengah ni. Okey, meja kerja yang ada di tengah-tengah. Okey, ini adalah contoh pelan lantai. Okey. Di tengah sini adalah sinki, dapur masak dan juga peti sejuk. Okey, seterusnya bentuk L. Okey, bentuk L. Bentuk kabinetnya seperti huruf L. So, tengah-tengah ni kita boleh letak ruang meja makan. Okey, seterusnya okey, bentuk galeri. Okey, bentuk galeri ni di sebelah kiri dan kanan saja diletakkan kabinet. Okey, so kalau kita nampak pelan lantai ni, di sini adalah meja, di sini adalah sinki, di sini adalah dapur masak dan juga peti sejuk. Jarak di antara sinki dengan dapur masak muat untuk laluan. Okey, seterusnya bentuk U. Bentuk U, kabinet dapur adalah seperti ini. Okey, bentuk seperti U. Okey, di sebelah sini kita boleh pandangan atas ini, pandangan lantai ini kita boleh nampak sini adalah dapur, sini adalah sinki dan sini adalah peti sejuk. So, terpulang kepada tuan rumah nak buat bentuk island, bentuk L, bentuk galeri ataupun bentuk U untuk rumah kediaman masing-masing. Okey, seterusnya kita dah habis bahagian ruang kerja. Okey, kita terus kepada ruang persendirian. Okey, ruang persendirian adalah ruang untuk ahli keluarga berehat, membersih dan mengemas diri. Biasanya perabot yang ada di ruang ini adalah katil, almari baju, tandas, besin cuci dan sebagainya. Okey, mari kita lihat bilik tidur. Okey, ruang tidur merupakan sebuah bilik untuk beristirahat dan melelapkan mata. Perabot dan barangan lain dalam bilik tidur adalah berbeza mengikut cita rasa, tradisi tempatan dan pilihan individu. Ruang tidur ada beberapa jenis mengikut kegunaannya, iaitu bilik tidur utama yang digunakan oleh pemilik rumah, bilik tidur kedua terdiri dari bilik anak bujang atau bilik tidur kanak-kanak dan bilik tidur tetamu. Bilik tidur, semua bilik tidur itu memerlukan beberapa keperluan bagi menjadikan bilik tidur berfungsi dengan baik. Okay, kebiasaannya sesebuah bilik tidur utama terdiri daripada sebuah katil yang terdiri daripada saiz tertentu. Okay, ada double, ada king atau bersaiz queen. Okay, ataupun single. Okay, satu atau lebih almari pakaian, meja sisi katil, meja solek, permaidani dan sesetengahnya dilengkapi sofa dan bilik meja kecil untuk berbincang secara privasi dan membaca. Okay, bilik tidur seseorang individu adalah mencerminkan kepribadian dan juga kelas sosial serta status ekonomi pemiliknya.
Okey, ini adalah perabot di bilik tidur. Okey, katil, ada almari pakaian. Okey, ada meja sisi katil. Okey, kemudian ada meja solek. Terusnya kita lihat bilik mandi. Okay, ruang mandi merupakan sebuah bilik untuk melakukan aktiviti membersihkan diri. Biasanya ruang mandi mengandungi tandas dan besin cuci. Terdapat juga ruang mandi yang diletakkan dengan tap, tap mandi, takung pancuran, sinki dan juga tandas. Okey, ini adalah contoh gambar yang disediakan di sini. Okey, seterusnya kita akan lihat simbol perabot dan alat kelengkapan ruang asas rumah kediaman. Okey, ini adalah simbol side table. Okey, segi empat sama, segi empat tepat, bulat dan suku bulat. Okey, meja jenis ini kebiasaannya terletak di bahagian tepi ruang tamu atau tepi katil. Meja ini berfungsi untuk meletakkan aksesori pengguna dan juga lampu hiasan. Kebiasaannya side table lebih tinggi dari meja kopi. Terdapat pelbagai bentuk side table seperti segi empat tepat, segi empat sama, bulat dan suku bulat. Okey, seterusnya meja konsol. Okey, meja jenis ini selalunya digunakan sebagai meja hiasan dan diletakkan di bahagian dinding rumah. Kebiasaannya berbentuk segi empat tepat. Okey, simbolnya adalah segi empat tepat sama macam side table tadi. Almari hiasan. Almari jenis ini selalu digunakan untuk menyimpan cenderamata, bingkai gambar atau pinggan mangkuk yang berharga. Selalunya berbentuk segi empat sama dan segi empat tepat. Okey, simbol dia macam ni. Sama macam side table juga dan meja konsol. Okey, seterusnya meja solek. Okey, kebiasaannya meja solek terletak di dalam bilik tidur. Meja ini terdiri daripada sebuah meja bersambung dengan cermin dan didatangkan dengan sebuah kerusi. Okey, bentuknya segi empat tepat disambung dengan bentuk segi empat tepat kecil macam kerusi lah. Okey. Okey, seterusnya ini adalah sofa. Diletakkan di ruang tamu untuk menerima kunjungan tetamu yang hadir. Set sofa terbahagi kepada single seater, double seater dan triple seater. Okey, ini adalah contoh foto dia dan juga ini adalah simbol single seater, double seater dan triple seater. Okey, seterusnya meja kopi. Okey, meja jenis ini selalunya didatangkan berserta dengan set sofa. Terdapat pelbagai bentuk meja kopi seperti segi empat sama, segi empat tepat, bulat, bujur. Kebiasaannya meja kopi lebih rendah berbanding meja biasa dan diperbuat daripada kayu, kaca, logam atau gabungan kesemuanya. Okey, ini adalah contoh gambar meja kopi dan simbolnya berbentuk segi empat sama, segi empat tepat, bulat dan juga bujur. Okey, meja makan merupakan meja untuk ahli keluarga duduk bersama menikmati hidangan. Kebiasaannya, meja makan diletakkan berhampiran ruang dapur dan meja kerja bagi memudahkan urusan penyajian. Terdapat beberapa jenis meja makan dengan pelbagai bentuk iaitu meja makan 4 kerusi, meja makan 6 kerusi, meja makan 8 kerusi. Ini adalah simbol meja makan berserta kerusi. 4 kerusi, 6 kerusi dan juga 8 kerusi. Kemudian almari pakaian. Okey, diletakkan di ruang terletak di ruang persendirian bagi memudahkan penghuninya membuat pembersihan diri. Kini terdapat dua jenis almari iaitu loose dan built-in. Loose maksudnya dia beli kat kedai terus bawa ke rumah. Okay, built-in maksudnya dia tempah daripada designer dan tak boleh bergerak. Okay, kalau loose ni dia boleh diangkat, dialihkan ke mana-mana. Tapi built-in tak boleh. Okay, dia lekat pada dinding.
Simbol almari pakaian adalah seperti ini. Okey, katil diletakkan di dalam bilik tidur untuk beristirahat. Antara contoh jenis katil ialah single bed dan double bed. Okey, ini adalah contoh single bed. Ini adalah contoh simbol double bed. Okey, next. Besen cuci. Okey, besen cuci kebiasaannya diletakkan dalam ruang tandas. Okey, kadang-kadang juga besen cuci diletakkan di ruang makan dan berhampiran meja makan. Besen cuci ni maksudnya sinki lah. Kita biasa sebut sinki. Kita jarang sebut besen cuci. Okey. Tandas pula terdapat dua jenis tandas, iaitu tandas cangkung dan juga tandas duduk. Okey, simbol tandas cangkung dia ada tempat pemijak kaki kat kiri kanan ni. Okey, tandas duduk ni dia ada segi empat di belah belakang untuk flush. Okey, tempat tarik belakang. Kemudiannya tap mandi. Tap mandi selalunya diletakkan dalam ruang mandi. Kebiasaannya ia diletakkan bersama-sama dengan pancuran mandian. Okey, ini adalah tap mandi. Okey, kemudian peti sejuk kebiasaannya terletak di ruang dapur dan berhampiran meja kerja. Peti sejuk perlu berada jauh dari dapur bagi mengelakkan daripada terkena hapa yang panas. Okay, kita kalau nak letak peti sejuk, jangan letak dekat dengan kita nak masak. Okay, dapur masak kita. Okay, ini adalah simbol R. R ni maksudnya refrigerator. So, bentuk dia empat segi je lah. Kemudian dapur. Dapur diletakkan pada ketinggian 900 mm dari aras lantai. Ada beberapa jenis dapur, iaitu dapur kembar 2 dan dapur kembar 4. Okey, ni ada gambar sini. Sini adalah dapur kembar 2. Tungku dia ada 2. Boleh masak 2 saja dalam satu masa. Okey, yang ini ada 4. So simbolnya macam inilah. Ada bulat 2 dan bulat 4. Okey. Sinki. Sinki merupakan kelengkapan untuk melakukan kerja mencuci pinggan mangkuk, bahan mentah dan sebagainya. Kebiasaannya diletakkan di ruang dapur. Sinki terbagi kepada dua, iaitu sinki tunggal dan sinki berkembang. Okey, ini adalah contoh sinki di dapur. Okey, sinki yang ni maksudnya di dapur. Kalau yang tadi besen cuci ni untuk basuh tangan saja, bukan untuk cuci pinggan mangkuk semua, tak boleh. Okey, besen cuci ni hanya untuk membasuh tangan. Okey. Habislah sudah untuk tajuk ini. So, cikgu berharap ilmu yang cikgu dah sampaikan ini bermanfaat untuk anda semua. So, boleh faham apa yang cikgu ajarkan. Dan jangan lupa tekan subscribe, tekan like jika dah habis tengok video ini. Ingat hashtag cikgu, keliru tanya cikgu. Bye.